Halo guys, welcome back to Dav Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue nih mau ngasih tahu tutorial gimana sih caranya kita mengetahui WhatsApp kita ini lagi disadap apa enggak. Jadi di sini gue punya satu cara untuk mengetahui WhatsApp kita ini lagi disadap oleh orang atau tidak. Dan gimana sih caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kita menggunakan satu cara untuk mengetahui WhatsApp kita itu disadap sama orang apa enggak sih. Nah, caranya itu kalian cukup aja masuk ke dalam aplikasi WhatsApp kalian itu. Langsung aja kalian masuk ke dalam aplikasi WhatsApp seperti biasa. Kemudian langsung aja di sini kalian klik di bagian 3 titik ujung paling kanan atas ya. Langsung aja kalian klik di WhatsApp web. Kalian lihat adakah orang atau perangkat yang masuk ke dalam WhatsApp kalian. Di sini dia bisa menggunakan situs desktop ataupun melalui komputer laptop itu sendiri. Kalau kalian gak pernah ngerasa kalian itu pernah login di WhatsApp web, langsung aja kalian keluarin orang-orang yang login ke WhatsApp kalian ini melalui WhatsApp web. Caranya gimana? Jelas aja, langsung aja kalian klik di bagian keluar dari semua perangkat. Langsung aja kalian klik. Biasanya kalau ada WhatsApp web yang lagi aktif, dia juga bakal muncul di notifikasi seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri WhatsApp web. WhatsApp web saat ini sedang aktif. Jadi daripada kalian khawatir karena kalian ngerasa kalian itu lagi nggak login di WhatsApp web, langsung aja kalian keluar dari semua perangkat. Nanti setelah kalian keluar dari semua perangkat itu, kalian bakal dibawa ke bagian seperti ini. Kalau udah muncul kayak gini ya, semoga aja WhatsApp kalian itu udah aman. Kalau dari kalian ada yang tahu gimana sih caranya tahu WhatsApp kita itu lagi disadap apa enggak, kalian juga bisa komen. Dan ya, kayaknya segini aja caranya karena gue cuma tahu cara itu doang. Ya, jadi gitu aja caranya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe, itu terserah kalian. Dan kalian juga bisa follow Instagram gue yaitu @davaprimananda di Instagram. Bisa langsung kalian follow. Dan ya, yang paling penting adalah jangan lupa untuk kalian share video ini. Si Dava Primananda, seperti biasa, goodbye.